buka puasa nggak pakai ribet. Yuk kita buat. Pertama-tama kita rebus dulu daging hingga matang dan empuk. Kemudian tumis bawang putih, bawang merah, dan kemiri hingga kecoklatan. Haluskan bumbu dengan sedikit minyak. Memarkan serai supaya aroma dan rasanya bisa lebih keluar. Kemudian kita tumis bersama bumbu halus yang tadi nih. Ditambahkan dengan cengkih, kayu manis, bunga lawang, serai, kapulaga, daun jeruk, lengkuas, dan daun salam. Ini kita tumis aja sampai harum dan bisa kita tambahkan air dan kaldu rebusan daging sapi. Tambahkan susu full cream dan susu bubuk. Nah, untuk seasoningnya, tambahkan garam dan kaldu sapi bubuk. Untuk platingnya, potong-potong daging sekitar 3 cm. Siapkan bahan-bahan. Masukkan ke dalam mangkuk. Dan tuangkan kuah soto. Soto Betawi siap disajikan deh. Cita rasa soto Betawi yang lembut, gurih, dan menghangatkan cocok banget disantap saat berbuka puasa. Gimana? Gampang banget kan? Besok bikin menu buka puasa apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya.